Setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump positif COVID-19, banyak pihak dikejutkan oleh informasi tersebut. Lalu bagaimana nasib Pilpres Amerika Serikat dan dampaknya bagi dunia? Untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Bapak Alexius Jemadu. Pak Alexius, selamat sore. Bisa mendengar suara kami, Pak? Ya, bisa. Selamat sore. Pak, pasca debat pertama antara Trump dan Biden kemarin, langsung dinyatakan positif COVID-19 Donald Trump. Lalu bagaimana nasib Pilpres Amerika ini setelah Donald Trump dinyatakan positif COVID-19, mengingat pemungutan suara tidak lama lagi, Pak, tinggal 30 hari lagi? Betul. Saat ini kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang dirawat di rumah sakit militer Walter Reed, ya, karena sudah dites positif coronavirus. Jadi ini menimbulkan ketidakpastian untuk kampanye beliau ke depan, dan sangat bergantung kepada tingkat keseriusan sakit yang dideritanya. Ya, jadi ada dua skenario di situ. Kalau misalnya beliau cepat pulih kembali, yang seperti yang diharapkan oleh presiden sendiri dan tim kampanyenya, maka ia bisa beraktivitas kembali. Tapi saya duga akan sangat berhati-hati karena beliau sudah pernah positif begitu ya. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Dan efeknya terhadap kampanyenya tentu seperti Anda ketahui, di dalam kompetisi elektoral seperti ini momentum itu sangat penting, dan biasanya setiap kandidat, siapa saja termasuk Presiden Trump, saya kira mengharapkan supaya momentum itu tidak terganggu, momentum tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak terduga seperti ini, karena itu sangat mempengaruhi spirit, entusiasme pemilih, tim kampanye dan sebagainya sampai pada hari H. Nah, sekarang saat ini beliau sedang dirawat, tentu ini sedikit akan mengganggu semangat dan spirit atau entusiasme baik pendukungnya maupun juga tim kampanye dan juga donaturnya sampai kepada hari H. Nah, skenario yang kedua yang tentu secara kemanusiaan tidak kita harapkan, kalau keadaannya tidak membaik dan beliau tetap di rumah sakit, nah ini tentu akan sangat mempengaruhi proses pemilihan Presiden Amerika Serikat ke depan. Tetapi karena ada pemilih yang sudah mengirimkan pilihannya melalui pos, jadi akan tetap berlangsung sampai pada hari H begitu. Ya, Pak, ini Bapak tadi menyebut jika Trump ini dinyatakan tidak kunjung dinyatakan negatif ini, apa seperti apa pengaruhnya, Pak? Apakah nanti Partai Republik akan mengganti calon presidennya? Lalu seperti apa konsekuensinya jika hal tersebut kemudian benar-benar terjadi, Pak Alex? Ya, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan ini ada perkembangan yang baik dalam pengertian dia dites kembali dan ternyata negatif, dinyatakan sembuh total, tentu dia akan beraktivitas kembali dalam kampanyenya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, peristiwa ini sangat mengganggu ya, karena ini momentum itu sangat penting untuk persaingan elektoral seperti ini. Sampai pada hari H, jangan sampai Anda terganggu oleh hal-hal yang tidak terduga seperti isu kesehatan seperti ini. Jadi kalau dia pulih kembali, saya duga dia akan kembali ke aktivitasnya. Tetapi dugaan saya dia akan lebih berhati-hati karena sudah pernah terkena virus corona ini. Ya, betul sekali. Karena memang Donald Trump ini termasuk kategori yang riskan begitu, mengingat usia yang tak lagi muda dan juga kabarnya kelebihan berat badan juga begitu. Lalu berbicara mengenai momentum ini, Pak Alex, ini bagaimana karir politik Donald Trump ini jika ia gagal maju Pilpres tahun ini? Ya, kalau dia gagal, kita harus menghadapi satu situasi baru di 2021 dengan penghuni Gedung Putih dari Partai Demokrat, yaitu Joe Biden. Gitu kan. Tapi kita belum bisa berspekulasi terlalu jauh karena kita harus menanti perkembangan ke depan ini seperti apa, dan agak problematik sedikit karena Gedung Putih juga tidak terlalu memberikan informasi yang detail tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari Presiden Trump saat ini, selain dikatakan bahwa dia akan
dalam beberapa hari ke depan akan dirawat di rumah sakit militer itu. Dan selanjutnya kita harus tunggu informasi lebih lanjut dari tim kedokteran dari Kepresidenan Amerika Serikat. Ya, Pak, ini kemudian menjadi menarik karena tadi beberapa kali Anda menyebutkan momentum. Kalau melihat rentang waktunya atau kronologinya adalah dinyatakannya Donald Trump dan First Lady Melania Trump positif COVID-19 adalah setelah dilaksanakannya debat yang kita tahu bahwa masih banyak sekali pembicaraan melingkupi debat yang pertama ini. Lalu apakah momentum dinyatakannya positif Donald Trump ini sedikit banyak terkait dengan strategi kampanye dari kubu Donald Trump, Pak? Iya, kita melihat bahwa sebelum beliau dinyatakan positif virus corona, dari berbagai survei, dari berbagai polling itu sebenarnya Joe Biden sudah leading, memimpin, ya, bahkan di beberapa survei itu sampai double digit leadingnya. Nah, ini untuk mengembalikan keadaan ini berdasarkan survei itu tidak terlalu mudah bagi Trump dan tim kampanyenya, apalagi dengan beliau dinyatakan positif seperti ini, perjuangannya tidak akan gampang untuk kembali kepada keadaan sebelum dinyatakan positif coronavirus. Oke, baik. Terima kasih Bapak Alexius Jemadu, pengamat hubungan internasional UPH. Tentunya kita akan tetap memantau begitu ya bagaimana jalannya pemilihan Presiden Amerika Serikat ini hingga nanti di bulan Desember mendatang. Terima kasih Pak Alexius sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom hari ini.